harusnya yang semangat itu saya, karena jujur saya lagi ngos-ngosan, jantung berdebar dengan kencang, perut saya mulai sakit. Tapi sebenarnya ini udah tinggal sedikit lagi sampai di puncak puncaknya bukit Pulau Padar ini, untuk melihat pemandangan yang sering teman-teman lihat di Google, di mana ada tiga danau yang terlihat secara bersamaan di dalam satu foto. Dan itu kita harus sampai di atas. Tadi waktu saya naik itu hampir aja saya nyerah, karena aduh kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, udah ngos-ngosan udah capek. Tapi saya nggak mau, karena apa? Aduh udah sampai di sini, masa udah sampai di sini terus mau nyerah? Ya nggak. Jadi ya udah terusin aja. Terus ini ada spot yang adem, tempat saya sebentar mau buang napas dulu, mau istirahat sebentar karena dikit lagi sampai. Bayangkan teman-teman, kalau kita tahu bahwa sebenarnya perjalanan kita itu tinggal sedikit lagi, kita pasti nggak akan menyerah. Tapi banyak orang yang mereka sebenarnya pengen, tapi mereka kayak, aduh kayaknya susah ya, aduh kayaknya jauh ya, aduh kayak aku nggak bisa ya, ya udah deh akhirnya berhenti. Padahal ketika dia berhenti, bisa jadi dia di sini, inilah tempat tujuannya dia, tinggal menanjak sedikit lagi gitu ya. Tapi karena dia mungkin tidak punya visualisasi yang luas, nggak punya gambaran yang besar, sehingga kita sampai di sini yang tadinya udah dari bawah naik, akhirnya dia balik badan, udah deh kayaknya masih jauh, nggak sanggup, dia turun lagi. Padahal itu kalau dibuka pandangan kita, cara berpikir kita, otak kita dibuka, itu kelihatan sebenarnya seperti jendela tirai yang dibuka. Oh dikit lagi, ya itu udah kelihatan gunungnya. Udah saya akan terusin. Nah itu sebenarnya yang terlihat kalau di pemandangan alam seperti ini. Ketika kita melakukan bisnis mungkin memang gak kebayang. Tapi kalau di Oriflame ada success plan yang kalau teman-teman lihat itu benar-benar seperti menaiki tangga atau gunung. Udah jelas ujungnya di mana. Sekarang lagi di level mana? Konsultan masih di bawah, masih merintis, baru memulai. Manager udah mulai kelihatan hasilnya. Naik lagi director, terus diamond, eksekutif presiden. Itu sudah terlihat jelas teman-teman di Oriflame. Jadi pesan saya, jangan berhenti. Bayangkan teman-teman lagi di alam seperti di Labuan Bajo ini. Alam yang kelihatan bahwa itu dia puncaknya, saya akan sampai di situ. Pasti teman-teman gak akan berhenti. Sekarang saya mau lanjut lagi teman-teman, karena saya tahu pasti pemandangan di atas sana sangat-sangat luar biasa dan worth it banget. Saya dari bawah tadi kayaknya udah hampir lebih dari setengah jam, dan katanya ada 400 tangga, anak tangga ya. Jadi tidak ada lift untuk menuju sukses, kamu harus naik tangga. Dari Labuan Bajo, saya Rosa Puspasari.